Pelaku usaha UMKM Kota Palangkaraya menemui Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP di ruang rapat Dinas Penanaman Modal Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada hari Rabu pekan lalu. Pertemuan antara pelaku UMKM Kota Palangkaraya dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Palangkaraya juga dihadiri anggota HIPMI yang juga Koordinator Pemasaran dan Komunikasi UMKM Kota Palangkaraya. Selain itu juga dihadiri para pengusaha mikro kecil seperti pengusaha makanan, minuman, bahkan produk kecantikan. Kegiatan pertemuan ini dilaksanakan di kantor DPMPTSP disambut baik dari Kepala Dinas DPMPTSP Kota Palangkaraya. Tim Koordinator Bidang Pemasaran dan Komunikasi menyampaikan keluhan kepada Kadis perihal masalah izin edar produk UMKM yang tampak memberatkan untuk pengusaha kecil atau mikro. Seperti tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, juga tentang hasil pengujian sampel BPOM yang memenuhi syarat. Ada juga pengusaha bedak dingin yang menanyakan tentang izin dari BPOM dan persyaratannya membuat pabrik ukuran 6x20, permintaan sampel untuk mengetahui mutu produk, hingga harga satu sampel yang mencapai ratusan ribu. Hal ini dirasa memberatkan untuk usaha mikro. Kadis DPMPTSP Haji Ahmad Fordiansyah menyampaikan bahwa DPMPTSP hanya mengeluarkan izin. Selama persyaratan terpenuhi, maka DPMPTSP akan mengeluarkan izin. Sebab ada persyaratan-persyaratan yang memang wajib dipenuhi para pelaku UMKM ini. Nah, UMKM ini izinnya tidak saja di DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, ada instansi teknis yang keterkaitan seperti Dinas Kesehatan, Balai Pom. Nah, mereka juga tim kita ketika nanti menyangkut daripada perizinan ini, maka ada yang langsung melihat ke lapangan. Nah, mereka misalnya ada membuat makanan, minuman yang mereka izin. Nah, itu kan semuanya itu kena menyangkut hajat orang banyak dan risiko kesehatan. Nah, makanya itulah ada Dinas Kesehatan, ada Balai Pom yang mereka yang teknisnya. Nah, kita di MPTSP ini hanya mengeluarkan izin setelah mendapat rekom dari mereka. Mereka itu kan keterkaitan dengan mengedarkan bahan barang mereka yang mereka jual, belikan. Misalnya mereka menitipkan di Alfamart, Indomart. Nah, itu kan kalau dari rekom dari Dinas Penanaman Perdagangan ini ada, mereka kan memang ada dipermudah. Sekarang itu memang kita sudah mempermudahkan mereka sepanjang izin kesehatan mereka itu terpenuhi. Koordinator Bidang Pemasaran dan Komunikasi UMKM Kota Palangkaraya, Dedi Setiadi, mengatakan kegiatan pertemuan ini terkait izin edar produk UMKM untuk PIRT produk makanan dan juga minuman. Para pelaku UMKM berharap ada sosialisasi tentang perizinan serta pendampingan dalam pengurusan izin bagi UMKM. Nah, tadi dijelaskan di sana memang cukup detail. Mereka dalam artian untuk hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama tentang kesehatan, kesehatan dan juga jaminan mutu, itu memang mutlak tidak bisa diganggu-gugat untuk perubahan apapun itu. Karena itu ada menyangkut hajat hidup orang banyak. Tapi yang menyangkut contoh persyaratan yang sifatnya masih tidak begitu substansial, BPJS Ketenagakerjaan, yang sifatnya untuk usaha-usaha yang masih skalanya kecil itu masih bisa diberi kelonggaran seperti itu tadinya. Dari Palangkaraya, Yonatan Alberto, Jurnal TV.